kesempatan yang mau berangkat bareng saya sama Rizky Bila. Ya, besok masih ada ya. Kalau misalnya mau kita satu pesawat. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dua acara khusus wanita. Acara khusus wanita. Kata siapa? Iya, nanti kalau bapak. Hari ini Lesti dan Bilar direncanakan akan berangkat ke Bali. Ya, Rizky Bilar akan memperkuat timnya Avenger bermain sepak bola persahabatan tandang ke kandang lawan. Dan yang menarik adalah ketika si Dedek juga ikut, sepertinya Dedek Lesti semalam melakukan ritual khusus bersama keluarganya sebelum ia berangkat ke Bali, termasuk sang asisten dan juga sang manajer. Lalu ritual apakah menjelang keberangkatan yang mereka lakukan bersama-sama? Saat Bang Bi akan bertamasya berjalan-jalan menikmati hari bersama ritual dengan sang asisten, Rivivi, dan juga dengan keluarga si Dedek. Ya, ternyata mereka bersama-sama semuanya melakukan ritual ngumpul-ngumpul sesama perempuan, guys. Dan juga Dedek Lesti rupanya juga melakukan perawatan kecantikan. Ya, kan mau nemenin Bang Bi bertambah caam gitu, guys. Apalagi hilal sudah nampak, halal sudah tinggal selangkah lagi. Tentu hal itu sangat menentukan. Makanya dalam mengawal dan juga mendukung sang kekasih, Dedek Lesti ingin tampil manis, memikat dan mempesona tentunya. Ya, begitulah sepertinya perawatan dan ngumpul-ngumpul keluarga sebelum akhirnya bertamasya dan nemenin sang kekasih saat bertandang. Itulah ritual keluarga yang dilakukan di keluarga Lesti sebelum berpergian jauh, berpisah untuk sebentar dengan keluarganya. Namun tentu hal itu adalah untuk menyenangkan calon imamnya, memberikan support sang kekasih yang akan berlaga bertandang ke kandang lawan dalam memperkuat Avenger FC, klub sepak bolanya. Tentu hal yang terbaik dan dukungan bagi diri mereka dari kita sebagai fan sangat dibutuhkan, dan juga doa semoga segala sesuatu urusan mereka saat berada di Bali berdua dilancarkan tentunya. Juga kita tahu bahwa mereka juga adalah sepasang kekasih yang lagi kasmaran. Jadi moga-moga hari demi hari mereka selalu dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, hingga hilal halal yang tinggal selangkah lagi segera terrealisasi. Itu saja dari kita. Tunggulah kabar-kabar terbaru, dan itu mengenai acara ritual. Berikutnya ada kabar-kabar baru lagi, guys. Tapi jangan lupa bagi kalian yang masih baru di channel kita, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya.
agar kabar mereka cepat kalian dapatkan update-nya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.